Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Teknologi Keren. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu cara mengatasi laptop, PC atau komputer yang lemot pada saat digunakan. Oke, yang pertama dilakukan, langsung saja kita tekan tombol yang berlogo Windows, kemudian kita tekan tombol huruf R. Baik, sehingga muncul seperti ini ya guys. Lalu kita ketikkan %temp, kemudian ketikkan lagi %, selanjutnya klik OK, dan selanjutnya kita klik sekali ya guys. Baik, kemudian kita tekan dan tahan pada tombol CTRL, kemudian tekan tombol huruf A. Oke, lalu kita klik kanan pada mouse. Selanjutnya kita klik pada menu delete. Lalu pada kolom kecil do this for all current item, kita klik ya guys. Kolomnya centang. Selanjutnya kita skip. Lalu kita close, lalu kita buka menu recycle bin, kemudian kita tekan tombol CTRL plus tombol huruf A, selanjutnya klik kanan pada mouse, klik delete, klik yes. Baik, jadi caranya seperti itu ya guys. Semoga dapat memberikan manfaat, dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.